Wah, seneng banget Kak Rosa, hari ini sangat rame. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, seneng banget hari ini jumpa lagi sama Kak Rosa, pastinya di acara kesayangan kita, Dunia Anak. Nah, hari ini Kak Rosa gak sendirian dong, Kak Rosa juga ditemenin sama adik-adik dari TK dan SD Nusa Indah. Halo adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Oh masih, adik-adik yang di rumah juga gak boleh kalah semangat ya. Nah, seperti adik-adik yang udah di depan ini, mereka udah mau siap tampil nih. Tapi kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang bakal ngiringin kita hari ini, ada Kak Berto. Halo Kak Berto. Nah, kalau di sebelah Kak Berto ini ada kakak yang bakal ngajarin kita menggambar nih. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Yos. Halo Kak Rosa, halo semuanya. Seperti biasa, Kak Yos akan mengajakmu berkreasi dengan garis dan warna. Jadi persiapkan peralatan menggambarmu tentunya ya. Wah, kalau Kak Yos sudah siap nih mau ngajarin adik-adik kita gambar dan adik-adik yang di studio pun udah siap. Yuk adik-adik yang di rumah boleh nih langsung disiapin alat-alat gambarnya. Tapi sebelum itu, yuk kita saksikan penampilan dari adik-adik kita dulu. Ini dia lagu When You Believe. No, we are not afraid, although we know.
bawain lagu When You Believe. Makasih adik-adik. Nah, kalau tadi kita udah melihat penampilan dari adik kita yang membawain lagu When You Believe, setelah ini ada adik kita yang mau nyanyi lagi nih. Tapi kalau tadi dia nyanyi lagu When You Believe, kali ini adik kita mau membawain lagu tentang indahnya Indonesia. Dia akan menceritakan nih gimana sih keindahan pulau-pulau yang ada di Indonesia, keindahan floranya, apalagi keindahan pantai yang ada di Indonesia. Sepertinya adik kita udah siap nih, yuk langsung aja kita dengar. Ini dia lagu Rayuan Pulau Kelapa dari Keiko. Teman-teman yang di rumah juga mau nih kenalan sama Keiko. Boleh dong Keiko sapa dulu teman-temannya yang di rumah. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Wah.
Keren gak nih tadi Keiko bawain lagunya? Oh keren. Kalau boleh tahu Keiko umurnya sekarang berapa? 5. Oh 5 tahun. Terus yang ngajarin lagu Rayuan Pulau Kelapa siapa? Miss Feni. Oh Miss Feni. Ada Missnya di sini? Oh boleh dong kita sapa. Halo Miss Feni. Wah ternyata dari TK ini anak-anak dari TK dan SD Nusa Indah ini udah diajarin lagu-lagu yang cinta Indonesia. Selain lagu Rayuan Pulau Kelapa, Keiko suka nyanyi lagu apa? Oh masih malu-malu, ya udah nanti kita kenalan lagi ya sama Keiko. Makasih Keiko. Nah kalau tadi kita udah lihat penampilan dari Keiko yang bawain lagu Rayuan Pulau Kelapa, seperti janji Kak Rosa tadi kita mau belajar menggambar. Yuk kita samperin ke Kak Yos. Halo Kak Yos. Nah luar biasa Kak Rosa, hari ini mereka ternyata udah terampil ya. Jadi Kak Yos sudah mulai tadi gambarnya tikus. Sebetulnya mereka mintanya gambar kucing. Nah kucing tentu saja bahasa Inggrisnya apa sayang? Cat. Alright, well, sekarang let's draw now. Sudah semua huruf tulisan cat? Udah semua. Okay. Udah, Kak Yos. Ini udah pada gambar tikus sama tulisan cat ya. Betul. Jadi ada temannya kucing, tikus. Kak Yos buatnya dari angka 3 tadi, Kak Rosa. Tapi ini huruf T. Kita jadiin dulu ya. Jadi gambar apa kira-kira? Jadi gambar apa ya? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Oh baiklah, sekarang Kak Yos mau sambung dulu huruf T-nya. Oke, kalian hanya perlu membuat garis lengkung besar-besar gambarnya. Kemudian, ini juga sebetulnya gambar tikus Kak Rosa. Nah, karena tulisan tikus kan pertamanya dari huruf T. Ternyata menggambar itu banyak sekali caranya ya. Nah, ini nak, Kak Yos sudah membuat garis lengkung. Kemudian ini untuk gambar kakinya, dan garis tengah huruf T ini ternyata bisa jadi gambar tangannya. Oh, iya, berarti kalau gambar tikus bisa dari huruf T, Kak Yos ya? Salah satunya, iya betul. Nah sekarang ini apa yang kurang ya? Oh kumisnya ternyata 1, 2, 3 juga gak apa-apa. Apa ya yang kurang ya? Kayaknya ada yang kurang kayaknya. Ini belum ada telinga aneh nih Kak Yos. Kalau saya tahu aja betul. Anak-anak di sini kalian hanya perlu membuat garis lengkung lagi, bahkan boleh lagi di dalamnya ya. Kalau tikus sukanya makan apa sayang? Makan apa? Oh makan keju. Oh, temennya pinter. Baiklah kita akan membuat gambar keju dengan garis lurus. Oh bahkan seperti membuat segitiga ya. Oke, kalian tinggal menyambung. Kemudian ini untuk tampak sampingnya bahkan boleh dilengkapin dengan garis lengkung atau lingkaran-lingkaran kecil ya. Baiklah, kalian rasa udah selesai nggak jelek kan gambar tikus dari huruf apa tadi? Huruf T. Mereka udah bagus sekali Kak Rosa, tangannya udah terampil dan peralatannya lengkap sekali ya. Baiklah, seperti janji Kak Yos, Kak Yos akan membuat gambar kucing dari huruf, dari tulisan cat. Emang bisa Kak Yos, gambar kucing dari tulisan cat? Bisa dong. Ayo adik-adik kita ikutin Kak Yos nih, gambar kucing dari tulisan cat. Iya, betul sekali. Nah sekarang kalian sudah membuat lingkaran, besar lingkarannya. Udah semua, betul? Baiklah, kalau udah, sekarang Kak Yos mau tambah dengan oh seperti membuat segitiga anak-anak. Nah segitiga kalian boleh hitamkan semua, bahkan boleh juga ditinggalkan sedikit putih ya. Nah untuk garis lurus ini tambahlah garis ke kanan dan ke kiri melengkung ya. Oke ini udah kelihatan sih ya kan. Ini gambar apanya? Gambar hidungnya nih, ini gambar mulutnya. Betul, bahkan boleh dilengkapin lagi dengan garis lurus. Berapa aja boleh, 2 atau 3 gak jelek kok. Bahkan kalau mau boleh titik-titik ya. Kak Rosa, bagusnya kebuka apa ketutup nih matanya? Kayaknya kalau kucing lebih lucu ketutup kali Kak Yos ya. Oh, kalau ketutup mudah sekali, kalian tinggal perlu membuat garis lengkung ya. Nah tapi kalau mau kebuka tentu saja cukup dengan lingkaran. Kalian boleh hitamkan semua lingkarannya. Nih tinggalkan sedikit warna putih di dalamnya ya. Tuh. Tentu aja di sebelahnya kalian boleh tambahkan lagi serupa kayak yang tadi.
lagi. Oke, apanya yang belum Kak Rosa sekarang? Matanya udah. Telinganya belum juga nih Kak Yos, ketinggalan. Betul. Tentu saja mudah sekali seperti membuat segitiga tapi agak panjang sedikit ya. Karena kalau pendek dia jadinya gambar harimau Kak Rosa. Oh kalau harimau lebih kecil Kak Yos ya? Lebih pendek, betul Kak Rosa. Tapi sebelum kita lanjutin gambar badannya, Kak Rosa, Kak Yos mau lihat dulu nih mereka bisa gak ngikutin Kak Yos. Oke, nanti kita bakal lihat nih gambaran dari adik-adik semua ini. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional. Kanal 2 TVRI Daerah. Kanal 3 Budaya. Dan kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu, melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak, kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
kembali lagi nih, masih bersama Kak Rosa pastinya di Dunia Anak. Masih bersama adik-adik dari TK dan SD Nusa Indah. Kali ini ada adik kita lagi nih yang mau membawain sebuah lagu. Kalau tadi di awal udah ada yang bawain lagu When You Believe dan lagu Rayuan Pulau Kelapa, kali ini adik kita mau membawakan lagu Untuk Tuhan. Wah, kira-kira gimana ya penampilannya? Adik-adik udah penasaran? Udah mau lihat penampilannya? Oke, yuk langsung saja kita saksikan. Ini dia Loisa. Lagu ini buat orang tua hebat yang ada di dunia. Loisa, tepuk tangan lagi dong buat Loisa. Ya, kita kesini dulu nih. Kak Rosa mau ajak kenalan deh. Loisa, kalau boleh tahu sekarang kelas berapa sih?
kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD di SD Nusa Indah ya. Kalau boleh tahu nih, Loisa bawain lagu hari ini, Loisa persembahin buat siapa? Lagu ini untuk orang tua hebat yang ada di dunia, yang telah membesarkan buah hatinya. Wah, tepuk tangan dulu dong kalau orang tua Loisa hari ini hadir gak? Hadir. Oh, boleh dong disapa. Siapa yang hadir nih? Maminya ya? Oh, halo Mami. Nih ada maminya Loisa yang udah ngebesarin Loisa, dan Loisa persembahin lagu untuk tahan hari ini buat maminya. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Loisa. Ya, makasih Loisa ya. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi sama Loisa. Kalau tadi Loisa udah bawain lagu untuk Tuhan yang Loisa persembahin buat orang tua hebat di dunia ini. Setelah ini ada Zea nih yang gak mau kalah. Dia mau bawain lagu Bunda. Wah, adik-adik di rumah hafal gak nih lagu Bunda? Kalau adik-adik yang di studio hafal gak lagunya? Hafal? Kita nanti nyanyi bareng ya. Oke, yuk kita saksikan. Ini dia penampilan dari Zea. Mereka diriku selalu dimanja.
buat Zea. Wah, Zea tadi bilang apa? Sayang ya sama bundanya? Kalau adik-adik sayang gak sama bundanya? Oke, kalau sayang nih kita nyanyi sekali lagi ya, bisa? Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Oh bunda ada dan tiada di. Apa dulu teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Zea sayang sama bunda. Zea sayang sama bunda. Oke, yeay. Makasih Zea. Oke, kalau tadi kita udah lihat penampilannya Zea dengan lagu Bunda, kali ini kita mau lanjutin gambaran kita sama Kak Yos nih. Yuk kita samperin. Wah, gimana nih Kak Yos gambaran kucing kita di sini? Ini udah mendekati selesai tentunya, tapi sesuai dengan janji Kak Yos tadi, Kak Yos harus selesain dulu ya. Badannya nah, ini belum ya Kak Yos? Betul Kak Rosa. Nah, sekarang Kak Rosa, Kak Yos tambah dengan garis lengkung. Kemudian yang ini juga dengan garis lengkung lagi. Dan yang ini Kak Yos tinggal tambah juga dengan garis lurus juga gak apa-apa. Nah, Kak Rosa, bisa gak tebak ini jadi gambar apanya? Ini sebetulnya udah kelihatan ini sih. Kelihatan nih, pasti jadi ekornya. Betul sekali. Nah, Kak Rosa, Kak Yos tinggal menambah garis yang sama. Kemudian Kak Yos langsung sambung dengan gambar badannya. Nah, kira-kira ini kucing apa nih Kak Yos ya? Kucing apa ya? Kalau warnanya belang tiga gini nih. Betul, sebetulnya jarang-jarang sih ada gambar, ada kucing yang belang tiga ya. Termasuk unik Kak Yos ya. Termasuk berarti unik, ya? Betul sekali Kak Rosa. Sekarang saatnya kita mau warnain, what is the color? Warna apa ini? Warna apa ayo? Warna yellow Kak Yos. Alright, ya. Alright, persisnya adalah yellow ochre. This color is yellow ochre. Baiklah, kita akan warnain di sini sesukamu, tapi karena di sini udah belang-belang, di sini juga kita akan beri kesan belang-belang Kak Rosa. Tapi nah, buat adik-adik bebas Kak Yos ya, warnanya enggak harus sama sama Kak Yos. Betul nih sekali Kak Rosa. Tapi ngomong-ngomong, sebelum Kak Yos lanjutin lagi, gimana kalau kita kenalan dulu Kak Rosa? Oh, boleh nih kayaknya sama yang Mana dulu nih? Pada bagus-bagus semua sih, Kak Yos bingung. Kak Rosa juga pasti bingung. Di depan aja kali Kak Yos ya. Ini ya. Alright. Atau yang cantik ini ya dulu deh. Yang ini mana dulu deh. Kalian bagus semua sih, Kak Rosa jadi bingung tentunya ya. Tuh. Ada, karena di semua adik-adik semangat semua Kak Yos ya menggambar hari ini. Betul. Boleh dong, namanya siapa? Siapa? Namanya Davina Kak Yos. Boleh gak Davina liatin gambaran Davina ke teman-teman di rumah? Tuh, boleh lihat gak? Lihat kesana sayang. Tuh, angkat nih, buku gambarnya, berdiriin itu. Coba. Nih, teman-teman, ini karya Davina. Gimana menurutmu? Dia di sini ada tikus nih, mirip sama Kak Yos. Ini ada yang lagi makan keju nih. Oh iya ya. Nah ini kucingnya. Masya Allah. Bagus sekali. Warnanya udah rapi, nggak keluar garis. Kayaknya udah sering dia mewarnain. Emang di sekolah ada pembelajaran mewarnain gitu? Ada ekskul? Ada Kak Yos, emang suka menggambar nih berarti Davinanya. Kelihatan tangannya udah terampil sekali Kak Rosa. Baiklah Kak Rosa, lanjutin ya nak ya. Warnain lagi. Oh iya, masih mau dilanjutin nih Kak Yos. Boleh. Siapa lagi Kak Rosa? Di sebelahnya siapa? Kalau ini sebelahnya ini namanya siapa? Davier. Siapa? Davier. Davier namanya. Oh Davier. Boleh dong Davier tunjukin gambarannya ke adik-adik yang di rumah. Oh sini nih Kak Yos gambarannya. Bagus gak teman-teman? Bagus. Mana tepuk tangannya untuk Javier? Yes. Alright, Javier, mana? Oh, udah ditutup lagi. Kak Yos mau lihat tuh, lihat tutup iya. Kak Yos nih, Kak Yos. Javier udah bagus. Dia udah enggak takut-takut, teman-teman. Garis-garisnya walaupun belum sempurna tapi dia udah spontan, udah berani. Namanya juga belajar, salah-salah enggak apa-apa, Javier. Tentu saja. Ini udah bagus sekali. Bahkan kucingnya warna emas, Kak. Bebas Kak Yos ya, mau warna apa? Ya, ini adalah bentuk ekspresi dan kreasi mereka ya tentunya. Siapa lagi Kak Rosa? Nih, yang ini kayaknya paling ceria hari ini Kak Yos. Masa sih? Yang ini nih, senyum-senyum terus mana? Nih. Yang ini Kak Yos. Siapa nih sih? Namanya boleh siapa sih? Namanya iya, siapa? Avaro. Avaro? Namanya Avaro Kak Yos.
Coba. Boleh dong, Alvaro liatin gambarannya ke adik-adik yang di rumah nih. Sama Kak Yos juga mau lihat nih. Oh iya. Wah, ya? Gimana Kak Yos? Keren juga. Coba tapi Alvaro sekali lagi gambarnya agak besar sedikit ya. Udah bagus, sayang sekali kalau kecil-kecil. Wah, dia malu-malu padahal karyanya udah bagus sekali. Udah keren Kak Yos ya. Udah keren sekali. Bagus, bersih, enggak kotor, enggak keluar garis cara dia mewarnai. Bagus keren sekali. Keren Alvaro ya, tepuk tangan dulu buat Alvaro. Oke Kak Yos, nanti kita bakal kenalan lagi sama adik-adik yang menggambar. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Sama Kak Rosa dan adik-adik dari TK dan SD Nusa Indah di Dunia Anak. Pastinya kita masih penasaran banget nih gimana sih hasil gambaran Kak Yos nanti. Tapi sebelum itu ada adik-adik kita yang mau dance nih. Yuk teman-teman, kita semuanya ikut dance bareng ya. Yang di rumah juga boleh banget nih ikutan. Yuk kita saksikan, ini dia dance dari TK dan SD Nusa Indah. Yeah.
Wah, gemes-gemes banget ya adik-adik kita ini. Beda pakai baju merah-merah, pakai pita, lucu-lucu banget. Dan ngelihat adik-adik ini nari tadi, gak cuma mereka yang heboh, tapi teman-teman dan mama-mamanya dan juga guru-gurunya pun ikut nari semua. Pasti di rumah nih teman-teman juga ikut nih, karena emang gemes-gemes banget yang tampil. Yuk, karena tadi kita udah melihat penampilan adik-adik kita yang nari, yuk kita lanjutin ke Kak Yos. Wah, gimana nih Kak Yos gambarannya? Kayaknya udah makin rame nih warnanya. Iya, tuh sekarang Kak Yos sudah masuk pada proses finishing nih. Ini udah selesai. Nah, sekarang anak-anak, ini udah selesai. Kalian mau tambah gambar apa lagi atau kita akan mewarnain bagian bawahnya? Ayo, ada yang mau digambar lagi enggak? Udah, ada yang udah capek katanya. Mungkin baiklah, ditambahin belakangnya kali Kak Yos ya, biar lebih rame. Boleh, nih, tentu saja ya. Bahkan, biasanya kalau kucing sama tikus nih di mana ya Kak Yos habitatnya? Di mana? Ayo. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Bukan Tom and Jerry ya. Tapi tentu saja kalian boleh mewarnain atau membuat gambar apa saja di sini dan warna apa aja tentunya ya. Nah, sekarang karena di sini udah banyak warna-warna yang panas ya, warna-warna coklat, ker, kemudian oranye. Sekarang Kak Yos mau paduin dengan warna yang lebih dingin. Nah, misalnya warna hijau ini anak-anak ya, kalian boleh berikan di bagian bawahnya dengan cara memutar kecil-kecil terus nggak putus-putus ya. Ini jadi kesan rumput gitu Kak Yos ya? Iya, tentu saja. Kalian boleh warnain dengan warna-warna kesukaan kalian. Nah, misalnya warna hijau, kalian boleh padu dengan warna yang lebih muda sehingga menimbulkan kesan gradasi. Wah. Wow. Jadi pindahnya itu lembut karosa gradasi itu maksudnya ya. Nah, sekarang Kak Yos mewarnain dengan teknik squiggling. Jadi caranya itu membuat lengkung-lengkung enggak putus-putus, kecil-kecil terus sampai ke sana ya. Lingkaran-lingkaran gitu Kak Yos ya. Betul Kak Rosa. Nah, gimana Kak Rosa, mereka bisa enggak Kak Rosa? Bisa, pada pinter nih Kak Yos. Siapa yang belum kenalan tadi Kak Rosa? Nah, ini nih ada nih yang di belakang nih. Boleh dong kita kenalan ya. Kak Rosa kesini deh nih. Alright. Boleh dong kenalan, namanya siapa? Catherine. Catherine, boleh dong Catherine tunjukin gambaran Catherine ke teman-teman yang di rumah. Iya. Nih Kak Yos gambarannya tuh. Bagus Catherine. Udah ditambahin juga nih kesan rumput sama Kak Yos tadi. Iya, betul sekali. Bahkan dia kesannya lebih lucu, lebih berdinamika, lebih ekspresinya lebih dapet ya. Karena wah, kucingnya kayaknya gimana gitu ya, ekspresinya itu bagus sekali Catherine. Nah, Catherine boleh tambahin gambar yang lain lagi, bunga, pohon, atau rumah di belakangnya, rumah kucing. Oke, makasih ya? Kak Yos. Nih, mau dilanjutin lagi nih sama Catherine gambarnya. Yang di sebelahnya kayaknya serius banget, namanya iya, siapa nih itu Kak? Halo, boleh kenalan gak namanya siapa? Valerie namanya, boleh dong Valerie tunjukin gambarannya ke adik-adik yang di rumah nih, penasaran kayaknya. Wah, ternyata gemes banget loh Kak Yos gambarannya tuh, gambarannya Valerie. Oh, lucu sekali ya. Gimana nih Kak Yos? Bagus dong, dia mau menggambarnya besar, nggak kayak teman-temannya, lebih berani kayaknya ya, walaupun warnanya masih belum lengkap. Ayo penuhin aja bagian kepalanya dengan warna kuning atau oranye, warna-warna kesukaanmu ya. Kayaknya ini Valerie punya kucing ya di rumah, kayaknya seneng itu, banget sama kucing itu ya. Itu ada bentuk love. Ya, ada hatinya ya Kak Yos. Alright. Sarangeo ya. Sarangeo. Oh iya benar Kak Yos. Baiklah. Nah, anak-anak, sekarang sambil kalian mewarnain atau menambah gambar yang lain, Kak Yos juga akan selesaiin. Nah, ini kalian pengen Kak Yos gambar apa? Ayo, di bagian atasnya. Nanti ya. Apa? Udah. Ayo sayang, pengen gambar apa di sini ayo? Ini masih kosong. Apa aja boleh. Gambar apa ayo? Mau gambar pemandangan belakangnya Kak Yos bisa semua kok gambarnya ya. Oh, ayo. Gambar apa? Apa sayang? Rumah? Boleh. Boleh tambah rumah kucing di sini, boleh sayang ya. Wah, kalian hanya perlu membuat segitiga. Apa? Oke.
atau tambah gambar bunga juga boleh. Di sininya juga tambah gambar bunga nanti di bagian bawahnya ya. Nah, di sini misalnya gambar bunganya. Tuh. Oke, wah ini mah bentar warna lagi selesai Kak Yos ya gambarannya. Iya. Tapi kita bakal lihat hasil akhirnya nih, teman-teman, setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pastinya masih bersama di dunia anak. Wah, kalau Kak Rosa sih udah seneng banget ya lihat gambaran Kak Yos lucu kucingnya. Tapi sebelum kita selesain gambarannya, ada adik-adik kita lagi nih yang mau tampil. Mereka mau fashion show. Wah, kalau adik-adik yang di rumah hobi gak nih fashion show? Yuk kita belajar sama-sama nih. Ini dia penampilan fashion show. Belum.
kenang malam terjaga. Pulau kemarau melasungi musik kesungsan. Nak kepuski lanjut sesasan ke Kalidoni. Badan usaha pikiran ngesati terguncang. Harap ke andek kalau pegala jadi gini. Ayayayaya sama. Kejaknya mudah tapi salonia. Kita gabung ke sini nih Kak Yos. Wah, kalau dilihat ya gambaran Kak Yos ini kayaknya terinspirasi nih dari Valerie tadi ya. Ada love-love-nya. Boleh dong Kak Yos kita kasih kesimpulan nih dan pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah dan juga yang di studio. Yang jelas tentu saja kebutuhan berekspresi baik itu menari, menyanyi, menggambar dan lain-lain sangat baik untuk melatih motorik kanan mereka tentunya Kak Rosa. Tapi persisnya yang jelas berkreativitas sangat baik untuk perkembangan anak-anak di masa. Wah, makasih banget ya Kak Yos udah ngajarin kita gambar nih hari ini. Tapi gak kerasa Kak Yos ya, udah waktunya kita untuk berpisah. Waktunya Kak Yos, Kak Rosa dan juga teman-teman semua di sini untuk pamit undur diri. Tapi pastinya tetap saksikan dunia anak di hari dan jam yang sama Kak Yos ya. Tentu saja. Sampai jumpa.